Viral diduga kebut-kebutan di jalan, mobil Honda Jazz terbalik. Video yang dibagikan oleh akun @merekamjakarta mengundang respon geram dari netizen. Pada postingan tertulis, sebuah mobil sedan Honda Jazz bernomor pelat B2226 bom terbalik di Jalan Dr. Saharjo, tepatnya di depan Balai Sudirman, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan warga, mobil sempat melaju kencang dari arah Pancoran ke arah Manggarai. Mobil tersebut diduga terlibat dalam aksi kebut-kebutan di Jalan Dr. Saharjo. Di depan Balai Sudirman, mobil tersebut hilang kendali kemudian menabrak mobil lainnya hingga terbalik. Kedua mobil mengalami rusak parah. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.